Aliansi Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat tolak kebijakan penjabat gubernur Papua Barat. Obed Ayok menyesal merekomendasikan penjabat gubernur Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 13 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, menolak kebijakan penjabat Gubernur Papua Barat, Aliansi Peduli Pemerintahan Provinsi Papua Barat melaksanakan demo damai yang menyatakan sikap. Salah satunya berharap agar Menteri Dalam Negeri tidak memperpanjang SK Paulus Waterpau sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Inilah bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh penjabat gubernur Papua Barat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Masyarakat menilai kebijakan yang dilakukan oleh Paulus Waterpau sangat berlebihan karena ia hanya diberikan mandat sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Demo damai yang dilaksanakan di lapangan apel kantor gubernur Papua Barat dengan membawa spanduk yang menuliskan 9 poin penting, antara lain menolak perampingan OPD, membatalkan evaluasi jabatan dan juga uji kompetensi, segera bagikan DPA Provinsi Papua Barat, dan juga berharap kepada Mendagri agar memberhentikan penjabat gubernur Papua Barat karena meresahkan masyarakat dan juga ASN di Provinsi Papua Barat dan segera Mendagri hadir di Papua Barat. Obed Arik Ayok, salah satu tokoh masyarakat adat, mengatakan berharap kepada penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpau sebelum melaksanakan sesuatu harus bertanya dulu kepada tokoh adat di Papua Barat. Diharapkan harus menghargai tokoh-tokoh pendiri Provinsi Papua Barat. Sebagai tokoh adat di Sampaknya, saya bawakan aksi yang dilakukan Arfa. Tumpukan-tumpukan tanah itu sampai menolak-menolak. Saya bawa dan lakukan adat di rumah saya. Anak-anak Arfa, kasih kain timur, bukan kain timur tiruan asli. Kain timur itu punya kepala. Itu sudah diikat. Sudah diikat. Upacara itu adat, diikat. Karena mungkin beliau ini lahir di Fak-Fak, besarnya di Jawa Timur. Saya sudah bilang, bapak datang dia bikin manuver-manuver. Datang lagi bikin ikal jatim di Manokwari. Apa maksud ikal jatim di Manokwari itu, maksudnya apa? Supaya bagi-bagi proyek, dong kerja kah? Terus atur strategi untuk ke depan. Masyarakat soroti saya, tekan. Bapak ikal jatim itu apa? Dalam orasi tersebut, Aliansi Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima oleh beberapa penjabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu staf ahli gubernur, Kasatpol PP Papua Barat, Kepala Biro Umum dan juga dikawal ketat oleh anggota TNI serta Polri, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Papua Barat. Tamrin Payapo sebagai staf ahli gubernur Papua Barat mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat akan disampaikan kepada penjabat gubernur Papua Barat secara lisan dan juga tertulis yang sudah diserahkan. Kami akan lanjutkan kepada Bapak penjabat gubernur, itu sudah pasti. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Obed Ayok, orang tua kita, saudara kita, dan kakak kita, kami juga akan sampaikan juga kepada Bapak gubernur. Dan ada juga wartawan ada, semua saksikan, nanti kita juga akan sampaikan. Yang ketiga, bahwa aspirasi dari adik-adik dan saudara-saudaraku semua juga kami akan sampaikan, baik secara lisan tadi juga akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Selesai dilaksanakan orasi, pernyataan sikap diserahkan kepada staf ahli Gubernur Papua Barat. Selanjutnya, rombongan melanjutkan demo damai ke kantor DPR Papua Barat untuk melakukan hal yang sama. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, merasa tidak dihargai, tokoh masyarakat adat Obed Arik Ayok pada demo damai Senin pagi tadi menyampaikan penyesalannya karena telah merekomendasikan Paulus Waterpau sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Obed Arik Ayok saat menyampaikan pesan di depan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga aliansi saat melaksanakan demo damai menolak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penjabat gubernur Papua Barat Paulus Waterpau.
Dalam arahannya, Obed Arik Ayok mengatakan kepada penjabat gubernur Papua Barat, ia bukan kuda tunggangan untuk mencapai tujuan. Saat itu, banyak penolakan di Papua Barat untuk kedatangan Paulus Waterpau. Namun dari rekomendasinya, Paulus Waterpau bisa hadir di Papua Barat. Saya, ketua tim 17 yang bawa Paulus Waterpau ke Manokwari. Kenapa saya bisa ada di sini? Bapak, Ibu, OPD, tolong sampaikan. Saya bukan kuda tunggangannya orang untuk mencapai tujuan. Hampir semua pejabat dari Domingos mengecam. Polisi ada bukti, Gotif Masembrang, 5 tahun nonjok. Terakhir beliau. Saya bukan kuda tunggangan untuk Anda mencapai tujuan. Ditambahkan negeri ini membutuhkan orang yang rendah hati, tidak membutuhkan orang yang angkuh untuk membangun tanah Papua Barat. Saat ini sistem yang dibangun sangat meresahkan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Negeri ini butuh orang yang rendah hati. Negeri ini butuh orang yang rendah hati. Orang bukan angkuh. Jenderal bintang 3 tidak akan membawa Anda masuk selamat ke surga. Jenderal bintang 2, bintang 1, jabatan, kedudukan, pangkat, gubernur, apapun itu sementara dibunuh. Berikan penghormatan dan penghargaan. Kenapa tidak langsung Presiden Menteri Dalam Negeri tahu Papua Barat, jangan lewat saya. Langsung saja. Apapun yang terjadi, itu resiko pemerintah. Jangan menjadi resiko saya. Hari ini berada berhadapan. Diharapkan apa yang menjadi masukan dari Aliansi Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat segera direspon dengan baik agar pemerintah Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Soyar Wasyor, Ibu Kota Kabupaten Teluk Wendama, Papua Barat hingga kini masih stabil. Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Soyar Wasyor belum ada kenaikan atau masih dalam batas normal. Meski demikian, para pedagang mengeluhkan rendahnya jumlah pembeli. Sehingga pasar terlihat sepi. Sementara para pedagang nampak dengan sabar menjaga barang dagangannya. Mardin, salah satu pedagang di Pasar Soyar, mengatakan jelang bulan suci Ramadan, untuk sementara harga kebutuhan masyarakat seperti bumbu dapur, beras, dan minyak goreng kita masih normal dan belum ada kenaikan harga. Untuk bumbu dapur misalnya, sekilo dijual Rp20.000, beras masih Rp250.000 per 10 kilo, dan untuk minyak goreng kita 5 liter dijual dengan harga Rp75.000. Kalau untuk minyak kita itu? Minyak kita yang berapa? Berapa liter? Yang 5 liter itu kira berapa? 5 liter. 75 saja kita jual. 75. Nah, terus untuk harga bumbu dapur seperti tomat dan lain-lain? Tomat 1 kilo 20. 20 ya. Harga masih tetap. Nah. Tidak tahu, mungkin minggu depan lagi kabar naik, tapi kalau sekarang harga biasa. Mardin menambahkan minggu depan atau satu minggu jelang Ramadan, kemungkinan bahan kebutuhan masyarakat akan mengalami kenaikan harga sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Teluk Wendama, Tonci Somambui, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di awal tahun 2023, Dit Narkoba Polda Papua Barat sudah menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ganja dan sabu sebanyak 3 kali. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Kombes Pol Indra Napitupulu menyebutkan 3 barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu telah diamankan anggota Reserse Narkoba Polda Papua Barat periode bulan Januari hingga Maret 2023. Barang bukti tersebut diantaranya ganja kering seberat 5 kg yang diamankan dari tangan FK dalam operasi yang digelar di Pelabuhan Manokwari pada tanggal 4 Maret 2023 kemarin. Sedangkan sabu seberat 1 gram pada awal tahun ditangkap di daerah Maripi Distrik Manokwari Selatan dengan 1 tersangka dan barang bukti tersebut dibawa dari Sulawesi Selatan. Sudah 3 ya? Sudah 3. Sabu, terus ganja 2 ya? Ya. Sudah 3 yang kemarin nggak terlalu besar. Cuma berapa ratus gram aja. 1,5 gram kalau sabu. Iya, kalau sabu
hanya 1 gram lebih ya. Dari luar Papua ya? Ya, kalau sabu dari luar. Di mana? Maksudnya penangkapan di bandara atau di kurir? Sabu. Di apa? Di ini apa? Karena di bandara. Oh, dia sedemannya itu di apa? Di MRT itu ya, belakangnya apa tuh, dia sewa situ, rumah kos itu. Rumah kos ya, itu belum pengembangan dulu itu ya? Rumah ribis. Rumah ribis sini saja. Adapun narkotika jenis ganja masih banyak dibawa dari negara tetangga Papua New Guinea yang dibawa masuk ke wilayah Papua Barat seperti Manokwari dan Sorong. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Satlantas Polresta Manokwari menggelar penertiban kelengkapan kendaraan bermotor termasuk pengendara yang masih menggunakan plat kendaraan dari luar Papua Barat. Dalam penegakan disiplin berlalu lintas, pola penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada para pelanggar tidak hanya dilakukan dengan stasioner atau menetap. Polisi juga melakukan pola hunting system atau patroli keliling seperti yang berlangsung di Lampu Merah Haji Bawosi Senin siang. KBO Satlantas Polresta Manokwari Ibtu Ismail mengatakan hunting system yang dilakukan anggotanya untuk memeriksa pengendara yang tidak memakai helm dan plat nomor dari luar Papua Barat. Dihimbau agar plat nomor polisi dari luar untuk segera dimutasi ke Papua Barat, sehingga pajak yang dibayarkan selama ini bisa masuk ke dalam kas daerah. Ini adalah kegiatan hunting system. Dimana hunting system itu, misalnya kita melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar, tidak dapat helm, kendaraan mobil yang plat nomor yang tamat, atau plat nomor dari luar daerah, kita akan himbau segera plat-plat yang dari luar daerah segera dimutasi ke plat Papua Barat. Karena apa? Mengenai pajak negara, kalau masih pakai plat luar itu merugikan daerah Papua Barat sendiri. Selama operasi hunting system yang digelar Satlantas Polresta Manokwari, 10-20 kendaraan berhasil diberi teguran dan 6 kendaraan ditilang karena kedapatan pemilik kendaraan masih melakukan kesalahan yang sama. Hunting system itu ya sekitar 10-20 kita teguran, kemudian 5-6 kendaraan kita kenakan tilang karena pelanggarannya sudah melebihi ambang batas yang dilanggar. Satlantas Polresta Manokwari tidak henti-hentinya menghimbau kepada para pengendara agar selalu menggunakan helm dan melengkapi surat-surat kendaraannya saat berada di jalan raya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 13 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya April Yanik Mur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.